Pembangunan dan perluasan jalan merupakan salah satu program fisik dari TMMD yang ke-111. Kerjasama antar sektor pun juga mulai digencarkan seperti yang dilakukan oleh PDAM Kuburaya. Berikut liputannya. Dalam meningkatkan kelancaran akses masyarakat untuk menunjang perekonomian di Desa Kuala Mandorpe, perlu strategi pembangunan dan perluasan jalan. Pembangunan dan perluasan jalan ini bertujuan agar nantinya difungsikan untuk mempermudah akses jalan warga dalam bidang pertanian, serta akses antar desa. Setelah jalan membaik, aktivitas warga pun menjadi lancar dan akses PDAM dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Segala aktivitas masyarakat dalam sektor ekonomi tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya yakni akses jalan. Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak dari Kodim 1207 BS atas kehadiran pada siang ini yang mana akan membangun atau kegiatan TMMD di Kuala Mandorpe untuk perluasan dan penambahan jalan. Jadi kami dari PDAM akan memberikan asumtif atau masukan terutama untuk jaringan perpipaan ke depan dan kami perlu usulkan kepada PUPR Kabupaten maupun PU Saker Provinsi. Insya Allah mudah-mudahan dengan diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa bisa kita tindak lanjuti ke depan ini untuk pembangunan perpipaan PDAM nantinya. Keberadaan jalan desa dan jalan lingkungan yang layak akan berdampak pada kelancaran transportasi dan perekonomian khususnya warga desa Kuala Mandorpe. Tim Liputan melaporkan.